Mantan pelatih AS Roma, Jose Mourinho, meninggalkan jejak yang kontroversial setelah dipecat bulan lalu dengan rincian baru tentang kepergiannya yang pahit mulai terkuak. Jose Mourinho yang dipecat oleh Gelorossi karena performa buruk telah digantikan oleh Daniele De Rossi yang segera membawa keberuntungan dengan memenangkan 4 pertandingan pertamanya. Pada saat Jose Mourinho meninggalkan klub, ia juga meninggalkan jejak yang mengejutkan. Dilaporkan bahwa ia mengembalikan cincin kemenangan Liga Konferensi ke Lorenzo Pellegrini, kapten Roma, dengan pesan singkat yang menggugah perasaan, "Jika kamu laki-laki, kembalikan padaku." Tindakan ini diyakini sebagai ekspresi perasaan Jose Mourinho atas perasaannya yang terluka oleh para pemainnya. Namun, Roma telah menunjukkan perbaikan di bawah De Rossi dengan hanya terpaut 1 poin dari peringkat keempat. Meski begitu, Jose Mourinho tetap menjadi topik pembicaraan, spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya ke Chelsea untuk ketiga kalinya telah muncul, terutama jika Mauricio Pochettino dipecat. Menurut Alan Pardew, Mourinho akan dengan cepat merespons panggilan dari klub yang pernah dia latih sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.